manfaat pada kita semualah. Dalam hidup kita ni Allah bagi macam-macam nikmat. Banyak nikmat kita bagi. Sampai Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kalau kamu nak hitung nikmat Allah yang Allah bagi kat kita ni, nescaya kamu tak akan dapat menghitung jumlah dia. Sungguh kalau kita nak kira nikmat yang Allah bagi kita, tak mampu nak kira. Nikmat daripada bangkit tidur tadi, jaga daripada tidur tu pun dah satu nikmat dah. Ada orang tidur-tidur tak bangkit-bangkit dah. Dia dah Allahumma salli sayyidina Muhammad. Lah ni semua jenis mati mengejut. Tiba-tiba aja nak dengar mati, tiba-tiba dengar mati. Dia akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia antara tanda ni akan berlakunya kiamat ni bila banyaknya kematian yang mengejut. Kalau orang dulu-dulu sakit, nampak lama sakit dah tu nak mati tu. Ataupun keluar pergi berjihad dah nak mati tu. Tapi orang lah ni tak tunggu sakit. Tahu-tahu mati. Kemarin ni jumpa mayat dekat depan madrasah saya. Jumpa tulang. Ini madrasah saya tu depan jalan tu. Depa duk buk korek-korek apa ni Ustaz Muhammad duk bersih-bersih apa ni Ustaz Muhammad rumput-rumput tepi jalan. Dia tengok jumpa motor. Tebas-tebas sikit tengok-tengok jumpa rangka orang. Dah 16 hari dah mati orang tu. Balik berkerja kat Kulim. Orang duit nak balik tu tengah malam, dia terbabas tu. Siapa pun tak jumpa, duduk dalam apa tu nak tengok. Pakai duk cari 16 hari tak jumpa. Dia pun buat laporan polis apa semua. Kemarin jumpa. Jumpa pun tinggal rangka lah. Tu pun rangka pergi terlepas sana sikit, lepas sana sikit dah. Lepas 16 hari dah mati meninggal seorang-seorang. Salih Asyid Muhammad. Jadi tuan-tuan, alah ni lagu tu. Kita tidur-tidur bangkit begitu juga. Oh, Masya Allah. Terjaga tidur. Sebab tu bila bangkit tidur, kata Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan. Pasal bila kita tidur tu, kita mati. Allah pegang roh kita. Lepas tu Allah bagi balik. Lepas tu syukur pada Allah. Dapat nampak pula, tengok mata nampak, oh nikmat lagi, Allah kira lagi. Dapat angkat tangan lagi, nikmat lagi. Boleh berdiri lagi, nikmat lagi. Boleh bercakap lagi, nikmat lagi. Tengok orang sebelah duduk tidur lagi, khurang-khurang tu, lelaki kita tu lah. Nikmat lagi tu. Faham ni? Tengok rumah, ada rumah, nikmat lagi. Tarik udara boleh sedut lagi, nikmat lagi. Banyak nikmat pagi tu saja tu, tang pagi tu saja, berapa banyak dah nikmat kita nak kira ni. Dan pada setiap nikmat tu kita kena syukur. Setiap nikmat, setiap benda nikmat tu kita kena syukur. Tapi mampu tak kita nak syukur setiap satu nikmat? Syukur. Setiap satu nikmat syukur. Mampu tak kita nak buat lagu tu? Kita tak mampu nak buat lagu tu. Kita tak akan mampu untuk mensyukuri setiap nikmat. Walaupun macam mana kita nak syukur, kita tak akan mampu. Sebab tu di hujung ayat tu Allah kata apa? Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasal kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, kata ulama mufassir Ibnu Katsir, kata Allah benar-benar akan memaafkan kamu jika kamu dituntut untuk mensyukuri semua nikmat yang Allah beri. Tentulah kamu tidak mampu untuk mensyukurinya. Kalau kamu diperintah untuk mensyukuri seluruh nikmat tersebut, tentu kamu tidak akan mampu dan bahkan enggan untuk bersyukur. Kalau Allah mahu menyiksa, tentu boleh saja, dan itu bukanlah tanda Allah itu zalim. Tetapi Allah masih mengampuni dan mengasihi kamu. Allah mengampuni kesalahan yang banyak, lagi memaafkan bentuk syukur kamu yang sedikit. Allah bagi banyak nikmat, tapi kita ni syukur kita sikit. Sikit sangat kita mensyukurinya. Maka subhanallah, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Disebab itulah Allah kata apa? Allah kata Allah memaafkan walaupun kita tak bersyukur dengan secukup-cukupnya. Ada beberapa nikmat yang Allah bagi dekat kita menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
ada enam bentuk nikmat. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nikmat Islam. Ini nikmat paling besar Allah bagi kat kita, nama nikmat Islam. Untung kita jadi orang Islam. Ada orang tak kenal Islam tu apa. Baik bukan mainlah, suka tolong orang, sedekah, bantu orang susah, tapi tak Islam. Saya baru balik daripada Syria. Pergi kat sana tengok pelarian-pelarian Syria. Berjuta orang pelarian. Saya sumat. Duk dalam khemah-khemah. 10 tahun dah duk dalam khemah. Tak khemah, bukan rumah, khemah. Khemah ke terpan. Berapa lama dah duduk sini? 10 tahun. Saya Syed Muhammad. Berapa lama dah duduk sini pakcik? Allahumma Syed Muhammad. Sabah Asanawat. Syed Muhammad. 7 tahun, 8 tahun duduk dalam khemah. Anak kecil-kecil ni nak cici. Semua anak-anak kecil ni beranak tu. Beranak waktu mereka duduk dalam khemah tu. Syed Muhammad. Kenapa? Orang pekat-pekat biar tak bantuan. Kita orang Islam biar tak bantuan padan lah, sebab mereka tu orang-orang Islam. Tapi yang bukan Islam pun biar tak bantuan juga. Mereka kutip banyak, bagi bantuan makan, bagi berjuta bagi. Tapi Allah kira tak pahala dia? Tak. Sekupang pun Allah tak kira pahala. Tapi mereka dapat kebaikan tak? Dapat. Allah bagi kebaikan kat mereka. Mereka tolong orang, Allah tolong mereka balik. Tapi mereka dapat kebaikan ni kat dunia aja, kat akhirat satu pun Allah tak kira. Kita orang Islam buat satu pun dapat pahala. Tu nak pergi mana tu? Nak pergi semayang subuh kat masjid. Pasal apa hampir semayang subuh kat masjid? Semayang jemaah dapat pahala 27 kali ganda. Kita nampak dalam tu kan? Mayang jemaah dapat 27 kali ganda. Kita nampak yang tu. Tapi sebenarnya bukan berhenti tang 27 kali ganda saja. Han nak pergi mana tu? Nak pergi masjid. Ada apa? Ada kuliah ni. Kita duk fikir nak pergi, nak pergi kuliah je. Pasal apa? Nak dapat ilmu sikit. Kita duk nampak tang dapat ilmu tu je, tang kelebihan duduk majlis ilmu saja. Tapi rupanya Allah nak bagi kat kita, daripada rumah tadi keluar, langkah keluar daripada rumah saja, setiap langkah Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Berapa langkah kira daripada rumah main ni? Ada 100 langkah, ada 200 langkah, silap-silap jauh tu. Tapi ustaz, kami main dengan motor. Allah tahulah nak kira langkah kita lagu mana, walaupun kita main dengan motor. Mana Saidina Muhammad. Lepas tu masuk masjid pula, langkah kanan masuk masjid, Allah kira pahala lagi. Masuk masjid niat itikaf, dapat pahala lagi. Duduklah masjid selagi, duduklah masjid ni selagi itulah, malaikat tu minta ampun dekat dia. Allah, malaikat tu minta supaya Allah sayang dekat dia. Dapat doa para malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid semayang pula dua rakaat. Setiap daripada sujud kita tu, Allah bagi satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Setiap daripada perbuatan sunat dan wajib yang dia buat dalam semayang tu, semua ada pahala, ada pahala, ada pahala, ampun dosa sebagainya. Niat dia nak buat satu benda aja, tapi berapa banyak rantaian pahala yang dia dapat sebelum dan selepas daripada satu benda yang dia buat. Itulah kelebihan dia jadi orang Islam. Faham tak ni? Saya sebenarnya bukan cerita apa, senyum kat orang aja. Nampak orang senyum, ada pahala tak? Pahala. Pasal apa? Pasal dia orang Islam. Nyumpak muncung, cung. Macam tak berhati kan nampak. Nampak marah sungguh. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata apa? Sedekah. Cukuplah sedekah tu. Ada tisu dah. Cukuplah sedekah tu. Pahala tu Allah nak bagi. Sekadar dia berjumpa kawan dia, saudara dia dengan wajah yang sejahtera. Jumpa ni, senyum. Saya cuma main. Betul kan? Ada pahala Allah bagi kita. Pasal apa? Pasal orang Islam. Dan orang ada ni. Dan orang Islam ni
ngasih ni isteri saya yang solehah. Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kelebihan yang Allah bagi pada orang Islam. Dan kelebihan lagi orang Islam pada nanti endingnya dia akan masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat yang Allah bagi dekat kita yang wajib kita syukuri tuan-tuan sekalian ialah nama dia Al-Quran. Tak ada Al-Quran sallallahu alaihi Muhammad, tak ada lah panduan dalam kehidupan kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Apa hak kita dengan Quran? Hak kita dengan Quran nombor satu, belajar Quran. Belajar. Nombor dua, hak kita dengan Quran, baca Quran. Baca Quran ni pula bagi pada dua. Satu, bacaan yang bersambung dan mualat, sambung. Sambung guna. Hari ni baca semuka, esok baca semuka, sama-sama sampai habis. Lepas tu ulang balik, lepas tu ulang balik. Yang kedua, baca Quran ni surah-surah amalan yang Nabi SAW anjur kat kita untuk baca. Surah Al-Mulk, surah Waqi'ah. Hari ni kena baca surah apa? Surah Al-Kahfi, kan? Saya Ismail Muhammad. Surah Sajadah, surah Insan, Qul Wallahu Ahad. Tahu Nabi kata apa? Siapa ni nak bina satu istana dalam syurga? Setiap hari bina satu istana. Setiap hari bina satu istana dalam syurga. Nabi kata man qara'a Qul Wallahu Ahad hatta yahtamiha 10 marat banallahu lahu qasrad fil jannah. Siapa yang membaca Qul Wallahu Ahad sampai habis berapa kali? 10 marat, 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membina untuknya satu istana dalam syurga. Hari ini baca 10 kali, satu istana Allah buat. Esok baca 10 kali, satu istana lagi dia buat. Kalau dalam hidup dia, dia hidup 100,000 hari. Contohlah, kalau usia dia 60 tahun, berapa? Kalau usia dia 60 tahun, 60 kali 360, 21,000. Kalau usia dia 70 tahun, kali 360, 25,000. Kan? Katalah usia dia panjang sikit, 30,000 hari. Kalau setiap hari dia baca 10 kali Qul Huwallahu Ahad, dia akan ada 25, dia ada 30,000 istana dalam syurga. Banyak tak kalau 30,000 istana? Banyak? Tak banyak lah. Tak apa, siapa tak banyak? Pasal hidup dalam syurga selama-lamanya, selama-lamanya, tak keluar-keluar lah. Hari ni tidur istana ni, esok tidur istana ni, lepas tu tidur istana tu, lepas tu tidur. Bila ni? Selama-lamanya. Biar tu, biar pi kita ada 1,000,000 istana pun tak apa dalam syurga. Ha ni, orang yang paling last masuk syurga dan paling lekeh sekali dalam syurga pun, tanah yang dia miliki tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad, seluas daripada Syam sampai ke Hijaz. Daripada Hijaz sampai ke Syam. Daripada mana? Daripada Yaman sampai ke Syria tu. Tu tanah dia, milik dia. Orang yang paling lekeh sekali duduk dalam syurga. Setakat 1,000,000 rumah tak ada. Faham tak ni? Jadi subhanallah, baca, beramal dengan surah-surah amalan dalam Quran. Yang ketiga, hak kita dengan Quran ialah kita, Allahumma salli sama man, menghafaz Al-Quran. Hapai. Hapai apa? Kalau boleh hapai 30 juzuk lah. Kalau tak mampu pun, hapai surah-surah amalan. Yang keempat, hak kita dengan Quran ialah kita mentadabur Al-Quran. Tadabur, cuba faham apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran. Tadabur ni dua cara. Satu, baca, dia panggil terjemahan.
Tapi tak boleh nak faham ni. Yang kedua, Salih Al-Azim Muhammad belajar tafsir. Tafsir. Tu baru boleh faham. Dan kita dengan Al-Quran yang berikutnya ialah beramal dengan Al-Quran. Kemudian hak kita dengan Al-Quran yang berikutnya ialah mengajar Al-Quran. Itu ada enam Salih Al-Azim Muhammad hak kita dengan Al-Quran yang kita boleh buat. Dulu ada seorang waliullah, dia lalu dekat satu seorang ulama, dia lalu dekat satu kawasan kubur. Dia tengok dalam malam tu ada satu cahaya yang keluar daripada kubur. Terang, cahaya dah sampai ke langit. Lepas tu dia pun heran. Dia kata, apalah yang orang ni buat sampai keluar cahaya daripada kubur dia. Cahaya kubur ni dia banyak kait dengan Quran. Orang yang banyak baca Quran, orang yang hafaz Quran, orang yang mengajar Quran, selalu yang benda kait dengan Quran ni, dia ada kaitan dengan kubur yang baik. Dia pun bila tengok cahaya tu naik pada kubur tu, dia pun ambil kayu, dia pun pacak dekat kubur tu. Dia nak tahu ni kubur siapa. Esok dia pergi kat orang kampung. Dia kata, ni tahu tak ni kubur siapa? Dia kata, ada ni, ni kubur pakcik sekian-sekian ni. Waktu tu dah tak ada cahaya dah lah. Orang tengok macam biasa lah. Ni kubur siapa ni? Dia kata, ni kubur sekian-sekian pakcik ni. Oh, dia ni orang alim kah? Orang soleh kah? Dia kata, tak, dia orang biasa ya, orang kampung kami. Boleh tak nak pergi jumpa, nak pergi tengok rumah dia? Siapa yang ada lagi kat rumah dia? Dia kata, bini dia ada lagi. Makcik tua tu ada lagi. Boleh tak nak pergi jumpa? Dia kata, boleh. Jom pergi. Dia pun pergi lah, tuan-tuan, jumpa dengan makcik tu. Dia tu tanya makcik, ni kubur pakcik tu kah? Kubur pakcik. Pakcik ni apa amalan dia buat sampai saya nampak kubur dia bercahaya? Dia kata, amalan apa pakcik ni? Pakcik ni orang biasa-biasa, tak ada buat apa pun, amalan tak terang mana pun. Bahkan pakcik ni Quran pun tak reti baca. Dia buta huruf. Dia tak, waktu tu memang susah nak belajar Quran ke apa. Memang dia tak reti baca, dia ni orang buta huruf. Tapi tu, apa yang dia duk buat? Dia kata, cuma satu je saya duk nampak pakcik ni. Apa dia? Pakcik ni, dia ni sayang sungguh dengan Quran walaupun dia tak reti baca Quran. Tiap-tiap hari, dia akan pegang Quran. Dia buka Quran. Dia cium Quran. Kemudian dia teriak. Dia kata kat Quran, dia kata, wahai Quran, maafkanlah aku sebab aku tak reti nak baca kamu. Tapi aku sangat sayang kat kamu. Ya Allah, ampunlah dosa aku pasal aku tak reti nak baca Quran. Lepas tu kita boleh tak tengok Quran yang pakcik tu baca tu? Dia tengok. Quran tu tulisan dia sampai kembang-kembang dah pasal kena ayat mata. Dia punya sayang Quran sampai lagu tu. Lalu Allah bagi kat dia tanda dia cahaya dia keluar daripada kubur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang ketiga, Allahumma salli Muhammad. Nikmat yang Allah bagi dekat kita, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitulah nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utuskan Nabi Muhammad dekat kita, dia merupakan satu nikmat yang sangat besar. Kalau tidak, tak tahulah apa yang jadi dekat kita ni. Yang keempat, nikmat yang Allah bagi dekat kita yang wajib kita syukuri, nama dia keselamatan. Selamat hilangnya benda-benda yang tidak kita sukai. Nak sampai selamat, elok-elok tengok ni apa yang jadi dekat saudara-saudara kita di Palestin tu. Rumah kena bom, nak makan tak ada. Ya, 3 hari ni hujan pula, banjir pula. Allah kesian lah tuan-tuan. Saya tengok orang-orang yang duduk dekat khemah-khemah pelarian tu, kesian sungguh, sungguh kesian ni. Kerja, kerja tak ada. Makan, makan tak ada. Nak-nak, pakaian, pakaian tak ada. Apa pun tak ada. Selai pinggang pi, rumah dah kena bom pi. Tak ada apa. Sian tuan-tuan. Yang berikutnya, yang kelima, tahu tak nikmat apa yang wajib kita syukuri? Nama tertutupnya keaiban kita.
Oh, ini amat besar eh. Kita ni semua ada aib. Semua ada benda yang Sallallahu Alaihi Muhammad kita buat yang kalau boleh tak mau pun orang tahu apa kita buat. Tengok. Ni duduk depan saya ni baik-baik je muka semua, muka ahli syurga. Walaupun nampak marah tu duduk ada lagi lah. Muka bebai tu ada lagi lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tapi kita tahu benda apa kita pernah buat dulu. Waktu kita muda-muda dulu ni, waktu kita jauh pada agama dulu ni, macam-macam benda kita buat yang kalau orang tahu malu kita. Tapi Allah tutup aib kita rapat, siapa pun tak tahu apa kita buat. Tapi ada tak? Ada. Tahu tak Allah tutup aib kita ni sampai bila? Sampai kita buat dua benda. Allah tutup aib kita ni sampailah kita buat dua benda. Yang pertama, kita sendiri buka aib kita pergi cerita ke orang. Oh ni saya tegur ada seorang, dia buat satu video, dia cerita, saya nak kongsi pengalaman melahirkan anak luar nikah. Dia cerita ke orang. Dia pun heran, berapa nak cerita ke orang? Tidak, benda-benda tu benda aib kita. Kita biasa buat salah. Salah kita tu maksudnya dia salah dosa besar. Anak luar nikah lahir disebabkan oleh apa ni perlakuan yang berlaku sebelum berkahwinan, luar pada nikah lah. Ini adalah luar nikah, maksud zina lah bahasa dia. Patut tak cerita kita berzina ke orang? Kita pernah berzina. Patut cerita ke, patut tak? Tak patut, tu keaiban besar yang pernah kita buat. Jangan cerita ke orang. Dia cerita. Dia kata sekadar nak kongsi pengalaman. Supaya kalau jadi macam ni, apa tindakan-tindakan yang kita boleh buat apa semua. Tu suruh cerita ke orang, malu. Aib. Saya tegur. Ada seorang lagi di Masjid Muhammad di Sarawak mana. Dia pergi cerita ke orang, kata dia beranak anda luar nikah. Lepas tu si boyfriend tu tak mau tanggungjawab, pergi lari pula dia. Dia akhirnya dia ambil keputusan untuk jaga budak tu. Lepas tu adalah yang komen-komen apa semua-semua. Orang komen biasalah tuan-tuan. Bukan semua orang faham situasi. Dan kadang-kadang orang gunakan bahasa-bahasa yang tak sesuai. Bila ada orang kata kat dia yang bukan-bukan, dia kata balik, dia kata apa, aku doakan supaya orang yang kata kat aku ni dapat apa ni, keburukan yang lebih teruk pada aku. Dia doa kat orang tu lah. Lepas tu dia tunjuklah video yang makna dia lah ni, dah umur 6 bulan dah besar dah apa semua, comel lah budak tu apa semua. Tunjukkan mak dia. Saya baca komen-komen tu, takut tuan. Jangan risaulah, ini tindakan yang baiklah. Apa ni, macam-macam lah. Yang paling best sekali satu komen tu, dia kata apa, ini seumpama yang berlaku kepada Maryam yang melahirkan Isa alaihi salam. Sama. Dan sampai ke tahap macam tu, orang punya rosak masyarakat kita tuan. Masyarakat kita sedang rosak-rosak yang teramat-amat. Sampai perbuatan zina yang melahirkan anak dianggap sebagai satu benda yang sampai kait dengan Nabi Isa ni, punya dahsyat punya tu. Rosak. Jadi orang dah mula tak segan nak cerita maksiat yang dia buat. Nabi kata apa, seluruh daripada dosa umatku akan diampunkan kecuali al-mujahirin. Sahabat tanya, siapakah mujahirin ni Rasulullah? Al-mujahirin ini ialah orang yang pada sebelah malam dia, dia buat dosa lalu Allah tutup aib dia. Lalu keesokannya dia cerita pada orang, aku buat ini dan aku buat itu. Dia sendiri cerita apa dia buat belah malam, padahal Allah tutup aib dia. Tuan-tuan, jadi yang pertama dia, Allah tutup aib kita sampailah kita sendiri pergi buka aib kita. Anak, ni kalau kita sama-sama suami isteri ni, waktu kahwin ni, dulu kita pun tahu kita lagu mana dengan lelaki kita sama naik ya. Dua-dua pun tak semayang. Dululah.
aurat pun tak tutup. Dulu bila dah menikah, dah umur 40 lebih, dah mula duk main mengaji lah, dapatlah apa sikit hidayah sikit, jadi orang masjid apa semua. Kita ni dah biasa buat salah, kita tak maulah anak kita duk ulang benda salah yang sama. Lepas tu duk tegur anak kita, jangan buat lagu tu, jangan buat lagu ni. Bila kita marah kat anak kita, habis semayang cepat sikit, semayang lambat ni apa semua, marah kat anak kita. Lepas tu bini kita main kat belakang, kita apa? Ayah hang tu pun baru je. Dia pula pinggir kali aku atas. Ayah hang tu pun baru ya. Dulu dia pun tak semayang serupa dengan hang. Dia kilas lagu tu. Jangan buat lagu tu, saya nak pesan. Isteri jangan buka aib suami dia dekat anak-anak. Sama juga suami jangan buka kisah silam mak tu pada anak-anak. Pasal apa? Nombor satu, dia hilang penghormatan. Anak kita tak akan hormat kat kita. Nombor dua, Allahumma salli ala Muhammad, anak kita tak akan dengar cakap kita. Dan dengar cakap apa, kita pun buat sama. Tuan-tuan yang pernah jadi cikgu, tuan-tuan tahu macam mana kalau budak-budak isap rokok kat sekolah. Faham tak? Saya pernah di cikgu, saya tahu. Saya sekolah saya dulu, budak dah jahanam, bukan isap okok, isap ganja. Cerita lagi dahsyat. Kita tangkap budak-budak isap okok ni, dia antara budak yang budak merokok kebiasaannya pak dia merokok. Bagaimana? Kita marah dia, kita kata, isap okok ni, isap okok tak ada salah. Kita kalau benda salah, pak saya pun isap. Pak saya pun isap okok. Itu dia, pak dia pula duk suruh dia pergi beli rokok. Yang sebelum tu beli rokok, anak tu beli rokok. Lepas tu duk marah anak tu, jangan esok rokok lah. Ni macam mana dia nak marah anak dia jangan esok rokok padahal dia esok rokok? Dia ni kan? Dia akan tiru, dia akan ikut apa yang kita duk biasa buat macam tu lah. Lepas tu benda-benda salah kita buat dulu-dulu, jangan cerita kat anak-anak. Jangan duk hamak kat dia. Biar anak kita nampak pak dia ni baik lah. Benda salah-salah kita buat dulu, kita dorang lah, mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah tutup aib kita sampai bila? Sampai kita buka aib orang. Yang ni yang selalu duk buat. Aib kita kadang kita tak cerita ke orang sangat, tapi aib orang kita nak buka sangat. Itu saya pesan. Kalau main dekat tuan-tuan, satu cerita, satu berita pasal orang. Inilah ni lagi lah tuan-tuan, macam-macam media sosial ni kan. Cerita pasal tu influencer tu, laki dia menikah lain lah. Kecoh habis satu Malaysia. Sampai suami ni tak boleh salah cakap sikit. Ha, bagi sikit. Ha, tu adalah, tu adalah. Aduh, dia tu yang menikah kita kat sini ni. Kat Lunas ni pun kena tempih ke? Aduh, kecoh sungguh lah. Macam-macam. Buka. Tuan-tuan, bila mai satu berita dekat kita, yang ada nama orang lain, yang ada orang, kisah orang. Nombor satu, tuan-tuan kena ingat. Sebelum tuan-tuan nak share kisah dia tu pada orang lain, nak hantar supaya orang lain pun tahu apa kisah kita dapat tu, nombor satu kena ingat ni, kita pun ada aib kita. Dia ada aib, kita pun ada aib. Kita buka aib dia, Allah buka aib kita. Bila Allah buka aib kita, dalam hadis sebut, apa yang kita buat dalam rumah kita pun Allah akan bercerita ke orang ni. Sampai tahap tu ya. Kita buka aib orang kat dunia, Allah akan buka aib kita dunia akhirat. Di akhirat lagi dahsyat. Nombor satu. Nombor dua, bila kita nak cerita tentang hai orang ataupun keaiban orang, ingat pahala kita bukan banyak mana pun nak bagi kat orang. Pahala pun ciput sikit. Nak mayang pun malah, baca Quran pun malah. Salih Muhammad. Ha? Nak buat ibadat pun malah. Dahlah pahala sikit. Belum ngata ke orang, ngumpat orang, buka aib orang. Pahala tu bagi ke orang habis.
Nombor tiga, setiap kali kita nak cakap tentang hai orang, ingat ni malaikat kiri kanan ada duk catat benda apa kita buat. Ingat dia tak tahu. Tuan-tuan pergi tukar nama lain. Dalam ni dia pada panggil apa? Sadiq Muhammad. Dia buka satu account Facebook ke TikTok ke, dia fake account. Dia buatlah nama siapa-siapa, buat nama ikut dan dia. Buatlah gambar apa-apa, orang tak tahu kata dia tu dia. Habuan dia ni buka ni untuk ngata ke orang. Untuk hantam orang, untuk apa orang. Macamlah malaikat tak tahu siapa dia. Dia ni, kan malaikat tu, ni siapa ni, tak tahu nak tulis siapa ni, ni tak kenal ni siapa ni. Tak ada lah malaikat tahu lah siapa dia. Sembunyi pi lah lagu mana. Orang ni. Jadi Sadiq Muhammad jaga. Tertutupnya aib kita ni merupakan satu nikmat yang wajib kita syukuri. Yang keenam, apa dia? Nikmat itu yang wajib kita syukuri ialah kita tidak memerlukan bantuan orang lain dalam urusan kehidupan dunia kita. Allah bagi kepada kita ni kekuatan kita untuk buat kerja sendiri. Tangan kaki kita sempurna, elok, mata kita nampak elok, mulut boleh bercakap elok. Nah, ada kerja sikit, ada rezeki sikit, apa benda-benda. Kita boleh buat urusan kehidupan kita sendiri elok. Itu nikmat yang wajib kita syukuri. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Habis. Ada lima bentuk ataupun lima jenis nikmat. Tadi jenis yang tadi benda nikmat. Yang ni lima jenis nikmat yang wajib kita syukuri. Nombor satu dia panggil nikmat fitriah. Apa nikmat fitriah ni? Nikmat yang ada pada tubuh badan kita ni. Mata dah ada mata nampak pula, alhamdulillah. Ada orang ada mata tapi tak nampak. Ada telinga boleh dengar. Ada tangan boleh bergerak, boleh angkat, boleh pegang. Ada kaki boleh berjalan, boleh guna. Ada tubuh, ada apa semua ni, semua tubuh dia panggil ni fitriah. Kadang-kadang bukan takat ada, elok pula tu. Segak pula Allah tambah kat atas. Kulit putih cerah elok lah. Tak payah pakai mula-mula pakai cleanser. Lepas tu pakai toner. Lepas tu pakai moisturizer. Lepas tu pakai apa ni? Sunblock ke apa? Punya tonyoh kat muka. Lepas tu buah pula ku atas dia apa ni? Foundation. Lepas tu kat atas ni traffic light merah ni, merah hijau kuning. Eyeshadow, lipstick merah. Tengok segaklah. Basuh-basuh muka. Astagfirullahalazim. Ni orang menipu banyak tuan. Tambah ni pakai ambil gambar kat ni filter, macam-macam filter pun. Ni mulut merah sikit. Ni gigi biji putih. Bagi runcing kat sini. Macam-macam ni buat. Tengok betul-betul punya, tak sama pun, lain. Menipu semua orang. Tapi ada orang Allah bagi kat dia, muka elok, tak payah. Dahlah. Apa ni, sempurna, cantik pula Allah bagi kat dia. Wajib syukur tak? Wajib syukur nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, nikmat ikhtiariyah. Yang pertama fitriyah, yang kedua ikhtiariyah. Apa maksud ikhtiariyah ni? Nikmat yang kita peroleh atas usaha yang kita buat. Contoh macam apa? Macam tu ada rumah tu, beli ke? Alhamdulillah beli. Berapa harga tu? Harga dalam 200,000. Masya-Allah. Dapat mana duit beli tu? Kerja. Pergi kerja. Pergi buat kebun sikit-sikit. Jual berniaga tu rumah. Alhamdulillah dengan ikhtiar ni dapat nikmat ni. Nikmat dia panggil ikhtiariyah.
Tapi nikmat tu kita dapat semata atas usaha kita ke? Tak. Nikmat tu Allah bagi atas usaha kita. Itu akidah kita. Boleh faham tak? Boleh tak kalau Allah tak bagi? Boleh. Ada orang kerja lagi dahsyat daripada kita. Kerja sungguh-sungguh punya kerja sampai tak ingat dunia. Kerja keluar pagi-pagi kelam, balik keluar kelam, balik kelam. Ada orang kerja gitu. Ada. Ada orang kerja sikit lah, relax yang kerja, relax sikit. Saya pi haji baru ni. Itulah. Dekat Padang Arafah. Duduk kat khemah tu. Hangat dalam khemah tu, hangat-hangat. Pi duduk di luar. Duduk kat luar, jumpa seorang ni. Dia ni TikTokers. Tahu TikTokers? Orang yang di TikTok. Dia punya TikTok di YouTube. Juta orang ikut dia. Ha. Dia kata, saya ustaz, kalau saya macam saya nak cari duit, saya nak pakai duit sikit lah. Saya buat live. Saya buat live dalam 20 minit. 20 minit. Dapatlah sikit duit. Bolehlah abang nak beli-beli barang. 20 minit ya tuan-tuan. Dapat banyak mana? Sikitlah ustaz, dapatlah dalam 200 ribu. Kita dengar. Berapa? Dalam 200 ribu. Kalau duk buat live TikTok tu, sebulan dalam apa? Bolehlah ustaz, dalam 2 juta apa tu. Kita dengar pengarang tu. 2 juta. Beli kereta. Kalau ustaz, 400 ribu. Buat live 2 hari dapat 400 ribu. Beli kereta 400 ribu. Kita garuk kepala. Kita tak boleh sembang orang tu. Kita tak ada nak sembang. Kita buat try live tengok. Buatlah live tengok 20 minit. Dapat panggil RM2. Bukan RM2,000, RM2. Tu penjenulah. Terima kasihlah siapa bagi gift saya. Terima kasihlah siapa bagi gift. Contoh kan. Allah sebab berapa? RM2 dapat. Aduh, subhanallah. Syed Muhammad dapat 3 sen. 3 sen US dollar tu dia dapat 3 sen je. Tukar mai ringgit dapatlah 3 ringgit. Allah sebab. Depa live 20 minit dapat 200 ribu. Ada orang Allah bagi mudah ke tu rezeki. Mudah. Ada orang kerja tunggal langgang siang malam pagi petang. Tak ada. Kita pun samalah dulu kawan-kawan hang ni sampai bila hang nak lugu ni. Hang duk kerja. Hang kerja apa ni? Suami hang kerja apa? Dia kilang kat Kulim tu. Cukup kat kampar ni? Cukup lah beda-beda kami ni. Hang tolonglah suami hang sama. Main masuk ni. Hang buat kerja daripada rumah aja. Buat MLM. Tahu MLM? Mesyuarat larut malam. Malam. Dia panggil kita, hang tengok aku ni. Kita ni sama-sama dulu. Kita kerja kilang sama-sama dulu lah ni tengok. Aku lain tengok pakai BMW. Tak payah duk arak lelaki aku. Tengok kan. Hang takatkan hang buat kerja sikit-sikit. Hang buat. Dapat beli kancil sebiji. Dapat beli alzah sebiji pun tak apa dah. Dia pun duk kata kat kita. Kita pun diam je dengar dia. Tu kita habang kat dia. Aku bukan tak mau masuk MLM sama macam hang ni. Hang tengok ada file dekat rak tu rumah aku tu. Tu semua file MLM. 16 company aku masuk. 16 company aku masuk. Semua melingkup. Asal aku masuk aja melingkup. Asal dia melingkup aja aku masuk. Ada orang kata, mai buka lah jual tudung. Aku pun jual lah tudung. Faridah lah, Rafidah lah, Qasidah lah. Jalan dah. Lala berlonggok tudung kat rumah aku. Lali laki aku pakai tudung. Kata neka tak ini. Masuk berniaga tak ada. Berniaga ni tak ada. Buka kedai burger. Kedai buka. Kedai burger melingkup. Buka. Apa pun tak boleh ada ni. Tak pasal apa. Pasal Allah tak bagi kat kita. Tu je cerita dia. Dia tu mungkin Allah bagi kat dia dua benda je. Tuan-tuan jangan duk rasa macam Allah bagi kat dia tu. Allah sayang kat dia. Allah bagi berkat kat dia. Boleh jadi istidraj kat dia. Betul tak ni? Ni yang dia kata, oh dia tu meniaga kaya, bagus. Belum tentu lagi Allah sayang. Boleh jadi Allah sedang uji dia.
ada orang yang Allah sayang sungguh, Allah bagi kat dia. Pasal Allah tahu dia boleh, dia mampu untuk manage kekayaan dia untuk sedekah tolong orang. Ada. Kita Allah tak bagi pasal apa? Allah tahu kalau hang kaya hang lingkup. Kalau hang kaya hang rosak. So Allah tak bagi. Tu syukurlah. Ikhtiar. Nikmat ikhtiariyah ialah nikmat yang kita perolehi atas usaha yang kita buat. Tapi akidah kita, kita wajib usaha. Adapun hasil dia balik pada Allah. Udah. Nombor tiga, nikmat alamiyah. Apa nikmat alamiyah ni? Nikmat yang ada dalam sekitar kita ni. Contoh macam angin ni, udara, hujan, air, tanah, sebagainya. Ni pokok nikmat alamiah. Dia panggil. Ha? Tak ada hujan tak boleh ke? Ha? Tak ada angin dapat dapat angin. Oh, insya-Allah udara. Alhamdulillah nikmat Allah bagi dapat bernafas dengan baik. Ha, kan? Yang keempat, ini di antara benda yang paling penting, di antara yang terpenting, yang wajib sangat kita syukuri, nama dia nikmat diniyah. Nikmat agama. Nikmat Islam. Nikmat iman. Yang ni yang wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita syukuri. Yang kelima, nama dia nikmat ukhrawiyah. Nikmat yang akan kita petik nanti di yaumul qiyamah. Kita yakin bahawa semua kebaikan yang kita buat itu, kita akan ada balasan yang akan kita terima. Orang yang taat buat kebaikan, maka amalnya diterima oleh Allah, dia akan terima balasan yang baik nanti dalam kehidupan di akhirat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak tutup dengan bagaimanakah cara untuk kita bersyukur. Dah faham dah jenis-jenis nikmat, bentuk-bentuk nikmat, dan saya semua perintah Allah untuk kita bersyukur. Maka saya nak bawa kepada cara, macam manakah cara untuk kita bersyukur. Boleh? Ha, ni boleh lagi kan ni? Ha, kalau tuan-tuan yang ada urusan tak apa, silakanlah. Ustaz lagi laki marah pula ke rumah. Kata keluar patah nak balik awal dengan balik lambat, mau cukup mau aku lapar entah dah ni tu. Lagi ada masalah pula. Dan baik Allah Ustaz Muhammad alilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ada urusan tak apa. Ha, tak ada urusan boleh standby, boleh tunggu lagi. Insya-Allah kita akan berhenti dalam pukul 11. Paling lewat pun 11:30 insya-Allah. Kalau kita start di pukul 10:20, 10:30 kan. Ha, kita berhenti 11:30. Boleh kot lah. InsyaAllah. Saya pun tak larat kat ni. Macam lagi nak PKL pula nopo, PKL pula malam ni, dia pun gangkat KL. Baik, Salih Muhammad. Cara untuk kita bersyukur. Yang pertama, puji Allah. Kata Alhamdulillah. Dapat je ni'mat, kata Alhamdulillah. Dapat je ni'mat, kata Alhamdulillah. Cuma masalah kita ni, benda yang tiba-tiba dapat, seketul dapat, bolehlah kata Alhamdulillah. Tapi benda yang duk ada dengan kita dah, macam nak kata Alhamdulillah? Tu tadi, nikmat yang mula-mula tadi ni, nikmat fitriah ni, tangan, kaki, muka, kepala. Berapa orang yang tiap-tiap hari duk kata, Alhamdulillah aku ada tangan, Alhamdulillah aku ada mata, Alhamdulillah aku ada telinga. Ada kata aku tu? Tak ada dah. Betul tak ni? Faham tak ni? Yang kita dapat seketul itu biasa kita. Bahkan benda yang macam gaji. Pertama-tama sekali, mula-mula sekali dapat gaji, kesungguhlah kata Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat gaji. Saya cuman amat. Tapi kali kedua dapat gaji, kali ketiga dapat gaji, orang kata, oh dapat gaji kali pertama ni. Orang kata, ni balik ni, bagi kat mak ni, bagi balik kat mak sikit baru berkat. Kita pun tu tak nikah hari kan, dapat duit tu. Saya ingat saya dulu waktu kerja, mula-mula gaji jadi cikgu RM476. Mula tu RM400 tu pun 3 bulan tak dapat mula tu. Pinjam kat mak,
Macam mak minta 3 bulan tak dapat. Dapat tu sekali, dapat 3 bulan sekali kan. Pi hantar balik duit. Orang tahu, pi bagi duit kat mak ni, bagi berkat. Tak butuh pun balik kampung. Nah, mak ni duit pertama, gaji pertama bagi kat mak ni, mudah-mudahan berkat, bagi RM50. Ya, mak pun alhamdulillah, insyaAllah. Duit esok nak balik kat raja, mak minta balik. Sakit nak buang minyak motor apa kita nak ambil. Oh, nak ni. Tu maksud tu kita syukur sungguh tu nikmat kita dapat kali pertama tu. Bulan depan dapat lagi. Selepas 10 tahun tu dapat gaji tu, sama tak rasa syukur kita macam hari pertama kita dapat? Tak ada dah. Tak ada dah. Pasal apa? Nikmat yang sering kita dapat, kita dah hilang rasa dia sebagai dia satu nikmat. Jadi itulah sifat kita. Itu kita selalu kata alhamdulillah, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Surah An-Naml ayat 40. Allah berfirman lagi dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan sebagai bersyukur kepadanya. Imam Qurtubi dalam menafsirkan perkataan itu, sebarkan apa yang Allah kurniakan kepada kamu dengan perasaan syukur dan pujian kepada Allah, menyebut-nyebut pelbagai nikmat Allah dan mengiktiraf nikmat tersebut adalah satu bentuk kesyukuran. Kita kata alhamdulillah, bangkit tidur kata alhamdulillah, dapat makan kata alhamdulillah. Ni tadi nak main tadi baca doa tak naik kereta nak main ni? Berapa orang naik motor main ni, naik motor? Ada majik kakak naik motor mana ni? Ada yang naik kereta? Ada jalan kaki? Ni hampa satu pun tak angkat ni, naik apa sebenarnya ni? Terbang. Satu pun dia tak angkat. Oh ni, tiga-tiga sekali ni. Baca doa tak naik tadi ni? Baca doa. Sampai tadi kata alhamdulillah tak? Ikhlas jawab. Tak dah. Memang standard kita lagu tu. Ada yang kata ni memang tutup wali. Memang itu. Sama makan pun. Lepas makan, sik baiklah cucu kita yang balik pasti tu. Tok alhamdulillahilladzi at'amana, dia menyanyi kita baru kita teringat kita baca doa balik. Sebab biasa kita lagu tu, bila tak dapat kita minta, bila kita dapat kita lupa. Macam itulah fashion kita. Kata alhamdulillah, tahu dah. Allah sebut la in syakartum la azidannakum, siapa yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bersyukur, maka akan aku tambahkan untuk dia. Dia kata alhamdulillah, dapat tambah lagi. Bahkan satu perkataan alhamdulillah tu kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, walhamdulillah tamlaul mizan. Dan alhamdulillah tu memenuhi ruang timbangan mizan. Satu alhamdulillah tu penuh timbang mizan dengan satu alhamdulillah. Baik, yang pertama puji pada Allah. Yang kedua, cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita ni ialah dengan kita melakukan amalan-amalan, buat apa yang Allah perintah. Ya'lamu ya'malu ala Dawuda syukra. Beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Ibnu Katsir berkata, iaitu kami katakan kepada mereka, beramallah kamu sebagai tanda bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kamu dan agama, dalam agama dan dunia. Perkataan syukra adalah masdar salih semat dan bukan daripada perkataan fi'al, dan ia adalah dalam bentuk maf'ul lahu. Atas asas kedua-dua takdir tersebut menunjukkan bahawa syukur boleh dilakukan dengan perbuatan atau perkataan serta perkataan dan niat. Solat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah adalah syukur. Seafdal-afdal syukur ialah pujian. Buat baik tu, semua itu tanda kita mensyukuri nikmat.
ni mai duduk dalam kuliah ni, mudah-mudahan dia tanda kita mensyukuri nikmat. Semayang kita, mudah-mudahan dia tanda sebagai kita mensyukuri nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Buat ibadat banyak-banyak, tu tanda kita syukur nikmat. Ajin sedekah, tanda kita syukur nikmat. Yang ketiga, tanda ataupun cara untuk kita mensyukuri nikmat ialah bangun qiyamul lail. Bangun qiyamul lail. Dari satu hari Nabi SAW, Sayyidina Aisyah tanya dekat Nabi, Nabi semayang ni sampai bengkak-bengkak kaki dia. Lama sungguh Nabi semayang, panjang. Huzaifah Al-Yamani pernah pergi ikut belakang Nabi SAW. Dia cerita, Nabi baca surah Fatihah. Habis surah baca surah Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Yang Huzaifah ikut belakang dia. Huzaifah kata dalam hati, sagi sampai 100 ayat Nabi rukuklah kot. Habis 100 ayat tak berhenti lagi, sambung lagi. Baca lagi sampai habis surah Baqarah. Dia kata habis surah Baqarah ni Nabi rukuklah kot. Tak lagi, sambung lagi surah berikutnya. Surah apa? Lepas surah Baqarah surah apa? Ish, teruk nampak gaya ni. Saja-saja. Surah Ali Imran. Dia kata sagi 100 ayat berhenti ikut. Tak, sambung lagi sampai habis surah Ali Imran. Habis-habis surah Ali Imran, dia kata berhenti dah kot. Tak lagi, sambung lagi surah ketiga. Sadis Muhammad, surah apa tahu lepas surah Ali Imran? Surah An-Nisa. Macam itulah maksudnya tuan-tuan Sadis Muhammad. Sampai 4 juzuk lebih kurang Al-Quran Nabi SAW baca Sayyidina Muhammad. Ya Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu Nabi rokok. Bila Nabi rokok, legalah. Tengok-tengok rokok Nabi tu sama panjang dengan diri Nabi SAW. Punya lama rokok. Bangkit i'tidal. I'tidal ni sama panjang dengan baca tadi ni. Sujud-sujud sama panjang. Dia kata apa? Menyesal ikut ni. Nabi SAW pernah mai semayang tarawih, para sahabat ikut. Hari pertama Nabi semayang tarawih, tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, melepasi seperdua malam yang satu malam tu bahagi tiga kan. Nabi semayang habis 1/3 yang pertama, 1/3 yang kedua. Semayang tarawih 8 rakaat sungguh Nabi buat. Berhenti lebih kurang pukul 2 pagi. Lepas daripada start lepas Isyak, berhenti lebih kurang pukul 2 pagi. Para sahabat ikut. Dia kata, "Uish, seronok eh ikut semayang belakang Nabi malam Ramadan. Berhenti tu 2/3 malam tu berhenti." Dia punya dahsyat tuan. Kita agak main-main terawih, tiba-tiba berhenti pukul 2 pagi. Agak-agak esok tu nak pergi lagi tak? Okay, tak ada orang yang tu imam seorang kan. Malam kedua, Nabi tak main. Malam kedua Nabi tak main. Malam berikut Nabi SAW main. Para sahabat tu kecoh-kecoh. Kami semua yang belakang Nabi bel. Dia pun mayang. Malam tu Nabi berhenti setengah malam. Pukul 12 malam Nabi kurang. Malam berikutnya Nabi tak main. Malam berikutnya pula Nabi SAW main. Para sahabat ikut belakang Nabi SAW. Nabi semayang berhenti, kata para sahabat, hampir-hampir kami tak sempat nak sahur. Maksudnya dekat-dekat dengan waktu subuh tu baru Nabi SAW berhenti. Lepas tu Nabi SAW tak main. Para sahabat kata, pasal apa kami Rasul tak main dah main terawih, main tak main dah mayang qiyamul dengan kami bulan Ramadan ni? Nabi kata, aku takut benda tu jadi wajib pada kamu. Kita kata apa? Sebaik Nabi tak main.
Kalau wajib jam crank faham tak? Allah SWT. Tuan-tuan nak cerita macam tu punya panjang cara Nabi SAW sembahyang. Maka bila Nabi SAW bengkak-bengkak kaki, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanyalah dekat Nabi pasal apa buat macam ni Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang? Kata Nabi SAW, ya Aisyah, afala akuna abadan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah engkau suka aku menjadi hamba yang bersyukur? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, di antara cara kita mensyukuri nikmat ialah bangun qiyamul lail macam yang Nabi SAW buat. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian tuan-tuan, lagi cara kita bersyukur nikmat, meninggalkan maksiat. Jangan guna nikmat yang kita dapat untuk kita buat maksiat. Tak boleh. Anak kita nak ambil SPM. Ayah, beli motor sebiji. Motor apa? Waisuku. Tak boleh, ni Waisuku merepet lagi yang buat lain. Tak apalah ayah, beli EFI sebiji sudahlah. Tak apa, beli EFI. Tapi beli motor EFI ni ayah pesan ni. Motor ni buat pergi sekolah saja. Buat pergi masjid. Buat muak pergi market boleh. Lagu tu lagu ni. Yang tak boleh, jangan duk buat markah naik motor ni. Jangan duk pergi karaoke. Jangan duk pergi disco. Jangan duk pergi buat benda tak baik. Jangan duk pergi apa pun. Ada boleh, ada tak boleh. Belilah motor bagi kat dia. Tak dan sehari tengok-tengok duduk depan karaoke dengan girlfriend duk atas motor. Duk esok ayah panggil, main ni. Ni, main ni kunci motor tu. Ayah ambil balik motor tu. Boleh tak dia kata ayah dia zalim? Zalim ayah ni, jahat ayah ni. Bagi motor ambil balik, buruk siku, buruk lutut, buruk tumit, buruk semua dia buruk habis. Boleh tak dia kata lagu tu? Tak boleh lah, pasal ada pesan dah jangan buat lagu tu. Allah bagi kat kita tangan, Allah bagi kita kaki, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita tubuh badan. Allah bagi tahu apa boleh buat, apa tak boleh buat. Allah bagi tahu lah. Manahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fatuminhu mastata'tum. Apa yang aku perintah pada kamu hendaklah kamu, apa yang aku larang pada kamu hendaklah kamu tinggalkan, apa yang aku suruh pada kamu hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Jadi kalau kita salah guna tangan kita tu, ada hak tak Allah untuk tarik balik nikmat tangan tu? Faham tak? Kalau kita salah guna mata yang Allah bagi kat kita tu, boleh tak Allah tarik balik nikmat mata tu? Boleh tak Allah tarik balik nikmat kaki tu? Boleh. Tapi Allah ni belah kasihan lagi kat kita. Bagi tahan zat. Taubat, taubat. Lepas tu kadang-kadang ada di sana nama kafarah. Kafarah. Patutlah tak dan tua sakit sana, sakit sini. Ni duduk tunggu ni sejam duduk ni. 237 kali beralih dah saya tengok. Kono kiri kanan depan belakang tinggal tak menungging lagi. Sikit lagi ustaz lajak 5 minit lagi menunggilah ustaz. Kita pun boleh tahu agak nampak agak tu. Ha ni, sagi dia metak kaki kat depan, lonjok kaki, urut betih picik ibu jari tu maksud dia ustaz berhenti-berhentilah ustaz. Kami dah tak larat dah. Syekh Ustaz Jumat, Imam Abu Suja' al-Asfahani. Usia dia tua. Umur dia sampai 100 tahun lebih. Tapi sehat ni. Mata cerah elok, telinga dengar elok, tubuh sehat. 100 tahun lah. Sehat. Orang pi jumpa ke dia, wahai Syekh, saya nak tanya ni apa amalan Syekh ni? Tua-tua pun duduk sihat lagi ni. Kemas elok ni. Mata cerah elok. Dia kata, aku menjaga anggotaku pada usia mudaku, maka Allah menjaga anggotaku pada usia tuaku. Bila kita buat dosa, Allah bagi dekat kita, bila kita buat jahat, buat salah, langgar perintah Allah, buat maksiat, Allah bagi kita dosa. Cara Allah ampunkan dosa, nombor satu, dengan kita bertaubat. Minta ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunlah dosa aku. Kita minta ampun, Allah ampun dosa kita. Faham?
Tapi berapa banyak masa kita minta ampun sungguh-sungguh dengan dosa kita ni? Kita pun sampai tak tahu dah dosa apa kita buat. Ustaz, semenjak saya jadi EJK Muslimat kat Masjid Ustaz, rasa macam tak ada dosa langsung saya buat lah ni. Alhamdulillah. Ni kan sampai lagu tu, dia tak rasa dia dosa dah. Padahal dosa berlambak. Kita ni, kita dah tak rasa berdosa pasal kita dah tenggelam dalam dosa tu. Kita tak rasa berdosa lah. Nombor satu, dia minta ampun. Nombor dua, dengan dia buat baik. Ittabi'asail hatta hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kemaksiatan yang kamu buat dengan kebaikan, yang kebaikan itu akan memadam dosa tersebut. Yang ketiga, dengan kafarah. Allah ampunkan dosa kita dengan kafarah. Kafarah macam mana? Demam, kuruk muka sakit. Rasulullah punya. Pasal apa ni? Sakit Rasulullah. Tidaklah orang yang ditimpa dengan sakit hatta tertusuk satu duri je, satu duri, melainkan itu jalan Allah mengampunkan dosa-dosa dia. Allahumma salli sema. Apa ni? Ambil maklum, lama tak nampak kat kuliah. Tak sihat Ustaz. Tak sihat Ustaz. Ha. Saya pun tak tahulah Ustaz apa dosa saya buat ni sampai Allah uji saya lagu ni. Dosa berlambak lagi mau tanya. Apa dosa? Kafarah. Tapi yang keempat, Allah boleh saja mengampunkan seluruh dosa kita tanpa kafarah. Faham ni? Boleh tak Allah ampun dosa kita? Boleh. Yang kita harap lagu tu lah. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi, Nabi tengok dia teruk sakit, teruk, teruk sakit. Sahabat tanya, Nabi tanya kat dia, "Kamu ada minta apa-apa ke yang teruk sangat ni, nampak teruk sangat ni?" Dia kata, "Ada." "Minta apa?" "Minta supaya kalau ada nanti azab yang Allah simpan dekat akhirat bagi siap-siap kat dunia." Oh ni terror punya orang ni. Dia takut lagi, dia kata azab kat akhirat tu memang teruk sungguh-sungguh. Dia takut nu azab kat akhirat tu bagi siap-siap kat dunia ni. Endaknya apa jadi? Teruk sungguh dia. Nabi kata apa? "Jangan minta lagu tu. Sebab kamu takkan mampu untuk menghadapi dia. Tapi mintalah kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Minta baik kat dunia, minta baik kat akhirat, minta selamat pada api neraka. Kemudian lepas pada tu dia beramal dengan doa tu, Allah sembuhkan segala penyakit dia, Allah ampunkan segala dosa dia. Faham tak ni? Ha, ada. Allah mesti selamat. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Allah mesti selamat. Dan jangan buat dosa lah maksud dia. Cara kita syukur, jangan buat dosa. Dan yang berikutnya, cara untuk kita mensyukuri nikmat ialah dengan kita banyak berdoa. Minta pada Allah agar kita jadi orang yang selalu berdoa, selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah, Nabi SAW ajak sebagaimana doa Nabi Sulaiman AS. Allah ajak dekat kita sebagaimana doa Nabi Sulaiman AS. Tuan-tuan boleh rujuk doa ni dalam surah An-Naml ayat 19. Surah apa? Surah An-Naml ayat 19. Tu doa supaya kita sentiasa syukur nikmat apa yang Allah bagi kat kita. Muhammad. Apa doa dia? "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin." Surah apa? Surah An-Naml ayat 19. Amalkan doa ni setiap hari. "Wahai Tuhanku, ilhamkan aku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkanlah aku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh." Ha, tu dah surah An-Naml ayat yang ke-19. Ha, tu doa dia. Apa elok-elok.
Tulis, simpan dalam screenshot, letak dekat dalam handphone, tiap-tiap hari baca doa ni, supaya Allah jadikan kita ni, Allah ilhamkan kepada kita ni, orang yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dekat kita, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu, mudah-mudahan sikit daripada perkongsian kita pada hari ni jadi manfaat untuk saya dan manfaat pada kita semua, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyaklah atas perhatian, terima kasih banyak-banyaklah sebab sudi tunggu. Tunggu saya sampai habis juga. Dan sebelum tuan-tuan balik, kalau tuan-tuan tak keberatan, ni ada buku saya yang terbaru, buku Apabila Rasulullah Bercerita. Buku cerita tentang kisah-kisah yang Nabi cerita sendiri. Banyaklah kisah-kisah dia. Dan ni ada 20 lebih kisah Nabi cerita pasal Nabi Adam sedekahkan umurnya kepada Nabi Daud, kisah Nabi Soleh dan kaum dia, kisah Nabi Yusha' bin Nun yang tahan matahari agar tak terbenam, kisah Nabi Musa ligan batu yang pelari baju dia, ada kisah Nabi Musa tumbuk malaikat maut. Ni semua kisah-kisah yang Nabi cerita sendiri dengan pengajaran-pengajaran dia. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan bagi kita semua, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin wa salatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibarakas salim wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa nabatila batila warzuqna syinaba. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillah bi alamin.